الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأتباعه أجمعين وبعد قال شيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين قال المصنف رحمه الله تعالى ولو بال في البحر مثلا فارتفعت منه رغوة فهي نجاسة إن تحقق أنها من عين النجاسة أو من المتغير أحد صفاته بها وإلا فلا ولو طرحت. Satu masalah dia sebut mengenai air banyak dan antara masalah disebut ihtimal tu. Walau bala fil bahri, jikalau kencing seseorang fil bahri, terjemah asal kita pakai bahri ni laut lah. Masalan sebagai misal, bahasa juga kalau ikut kaedah bahasa Arab, antara makna bahri ni ma'il kasir, air banyak, dia panggil bahri. Nabi Musa mak dia waktu Fir'aun nak cari anak lelaki yang baru dilahirkan tu akan dibunuh, habis sebut Filiam Fil Bahri ya. Fil Bahri kan Nabi Musa Filiam ni, nak sebut tak perkataan bahari. Tapi antara makna bahari ni ma'il kasir, itu sungai besar-besar. Arab panggil bahrun ke? Bahrun, bahrun mayit. Tasik pun macam tasik laut mati tu dia panggil Bahrul Majis kan, dia panggil Bahru. Bahru. Kalau kita pun panggil Bahrul Bazi. Bahar laut dah. Dah satu jemaah. Mazi bukan air mazi. Mazi mana madu. Mana asal. Bahrul asal. Ya? Laut madu. Maksudnya madu yang sangat banyak. Maksudnya dalam kitab itu semua isi yang manis-manis je. Semua yang baik-baik. Cerita bahar sikit. Jadi kalau seorang ni kecil dalam laut masalan, fartafa'as bin hurag batun, kemudian irtafa'ah ni naiklah minhu daripada bahri tadi, rawatun buih. Kencing buih. Anak cik, ni faham air, ni air cerita air banyak ni. Kencing, daripada kencing tu masuk air keluar buih. Kata fahiya rawatun ni adalah najasatun, dia ialah najis. In tahakqa anaha min ainin najasah, jika tahakqa, tahkiklah ia seorang syahsun al-balu atau orang yang kencing tu, anaha bahasanya buih ni min ainin najasati, daripada ain najis. Jadi kalau kencing tu, katalah air tu juga dia ni ada masalah urine sikit, kencing kuning apa, contohlah kan. Nak tahu tahap kokor tu, bila dia kencing ada buih, tengok buih tu kuning, maka air kencing buih tu buih yang kencing lah, buih yang kencing. Yang tu memang buih tu najis. Au minal mutaghayyiri ahadu sifatihi ahadu awsafi biha, ataupun buih tu tadi min ainin najasah, dia ni minal mutaghayyiri, dia lah daripada yang dah berubah. Faham mutaghayyiri ay minal ma'il mutaghayyiri, ma'il kasir yang mutaghayyir. Mutaghayyir apa? Fa'il lagi mutaghayyir ahadu awsafihi biha, yang berubahlah oleh salah satu daripada sifat-sifatnya ma'i biha bi. Faham daripada
Bala tu baul, biha bil baul tu, dengan kencing tu. Jadi kalau ada buih tu, buih tu hasil daripada tindak balas macam tu kot. Air kencing bila kena dekat air tu menghasilkan buih. Dan buih tu adalah yang air yang dah campur dengan najis yang dah berubah sifat air tersebut yang jadi mutan najis, maka air tersebut najislah. Dia sebut tu. Siap. Wa illa fala. Ada wa illa fala pula. Wa illa ay wa illam yatahaqqaq annaha min ainin najasa ataupun minal mutaghayyiri ahadu sifatihi biha fala ay fala fala yanjus atau fala najasa, tak ada hukum najis itu. Tak ada. Jadi dia nak menunjukkan apa? Masalah air banyak, ada benda yang mendatang kat dia. Dalam datang tu dia sebut tu tambuih tu lah. Jadi buih yang terhasil tu adakah memang daripada najis ataupun dengan sebab jatuh ke air tu maka menyebabkan keluar buih, ataupun buih tu memang bukan daripada najis tapi dengan sebab air kencing tu masuk dalam air jadi buih. Macam-macam nak ihtimal kan. Tapi selalunya kalau air kencing masuk dalam air tu, buih tu buih pada kencing lah. Tapi kalau macam ni, kencing-kencing pecik, pop, naik balik. Yang naik tu apa? Kuat dia punya pressure dia, tuf, tuf, naik balik. Yang ni kita kencing, cerita dalam, kita cerita kencing dalam air banyak lah kan. Kalau kencing dalam lubang jambat tu, pop kencing naik balik, tu memang najis lah weh. Air sikit kan. Air sikit ni cerita air sungai, air laut apa katalah gitu. Siapa nak buat tu punya pasal lah. Tapi nak tengok hukum tu lah. Jadi kalau faham tu, kalau tak diyakini memang yang datang tu adalah najis. Kalau contoh percik, jadi contoh buih kan. Ni kencing, patah balik lah kita. Adakah yang datang tu najis? Dia super itulah. Kalau tahap kokoh, memang najis, bau ke misalnya, yang tu antara penyebabkan jadi tahkik, dia najis. Jika kata yang air tu, yang patah balik tu, bukan kencing tu, tapi yang patah balik tu, air daripada sana datang sini. Jadi, kalau dia syak, air kencing ke najis? Kencing ke suci? Kencing ke suci? Asal hukum? Suci. Syak. Kalau kita berhati itu apalah tujuan dia buat ni. Ambil faham je. Mungkin sekarang tak guna, satu hari nanti guna. Nak pakai apa? Terkenang ulama ni dia buat masalah, dia nak ajar kita konsep berfikir tu. Dan kebolehan kita untuk menilai. Nak macam mana nak buat? Apa kebarangan dia? Apa ihtimal dia? Ini kata kita kitab fiqh, kita tengok ulama dulu. Dia dah bagi formula nak kenal najis tak najis apa. Waktu dia bagi masalah, dia bukan biarkan soalan begitu, bahkan dia jawab. Apa kebarangkalian dia, syarat dia apa, tak syarat, syarat tak cukup jadi apa, semua dia sebut. Walau turihat fihi ba'ratun pula, fawaqa'as min ajli tarhi qatratun ala syai' lam tunajjishu. Jikalau kata dia dicampakkan fihi fil bahri, dalam laut atau air banyak tu, ba'ratun, lauturihat ba'ratun, bangkai ba'rak baling satu bangkai, kemudian fawaqa'as, jatuh ia ba'ratun ni min ajlif masa terima itulah waqa'ah tu, min ajli turhi, daripada kerana campak tu terjatuhlah qatratun oleh titisan, faham tu, titisan air ala syai'in, di atas sesuatu. Jadi campak najis, campak bangkai, dia akan istilah dia splash lah, percik air kan, campak. Jadi air yang percik tu, tadi dia buih, ni air yang percik tu, macam mana? Air yang percik tu kata dia, lam tu najis hu, tak menajis ia, barah hu, akan dia ma'il kasir. Tak. Pasal barah ni dia ketui. Air banyak, bila bangkai jatuh, dia taklah
air macam air kencing tadi kan. Jadi nak tunjukkan ada dua perbezaan. Kalau air boleh jadi najis yang jatuh tu sendiri dia jadi buih, dia jadi percik. Tapi kalau bangkai, yang percik memang bukan najis, yang percik ialah air. Pasal yang jatuh tu najis, yang jatuh tu bangkai kan, benda berpejal. Air pula air banyak. Dia bagi jawapan asal satu je. Dia kata lam tunajisu. Pasal yang percik memang air, bukan najis. Nak kata muntah najis, air banyak kan. Nak berubah, tak ada nak berubah. Pasal apa? Baru jatuh, percik. Dia bagi jawapan siar. Nah, itu kalau bangkai. Jadi kalau faham air kencing tadi, air kencing boleh jadi hak percik tu, hak percik tu patah balik. Dia suruh kita fikir tu lah dari segi apa kebolehan yang percik tu apa-apa. Jadi kalau faham benda yang cecair masuk dalam air, kena ihtimal tu. Tapi kalau benda berpejal macam bangkai ni masuk dalam air yang percik, memang air. Cuma air tu lah, kalau banyak, hukum banyak dia suci. Kalau macam sebut lubang tandas sahabat tadi, najis kan naik. Itulah. Wa yanjusu qalilul ma'i wa huwa maduna kullataini haitsu lam yakun waridan. Oh, yang ni ikut tengah mula. Tang ni ya. Nah, sini ya. Wa yanjusu qalilul ma'. Dan kata jadi najislah oleh qalilul ma', sedikit daripada air. Ba'ul qalil. Baca tu baca sifat atau mausuf. Tak jadi najislah air yang sedikit. Wahwa ma'ul qalil ni maduna kulatain. Dobik kitab kita bila sebut sikit ni kurang dua kolah. Jadi najis ni haisu lam yakun waridan, selama-lama tidak adalah ia maduna kulatain ni waridan. Dia adalah warid. Dia faham waridan ni waridan alan najisi. Ya. Selama-lama dia tak warid, warid-warid ala najis. Jadi kalau dua qalah, kalau kurang dua qalah, najis warid atas air kurang dua qalah, dia najis. Tapi kalau air itu sikit, dia warid ke atas benda yang mutan najis, benda mutan najis boleh jadi suci. Sebab air warid tu lah. Pasal air warid dia ada kekuatan. Pasal dia datang. Nak mudah faham ni, mudah air sungai je lah. Nak faham kan? Nak faham istilah air warid ni, faham mudah air sungai. Kalau air paip pun boleh juga. Tapi air paip ni selalu orang bagi syarahan huraian tu kena sangkut. Dia tak faham betul. Dia jadi silap faham. Masalah kita sebut warid. Kita sebut malang goreng pisang, bahasa tu kotor sikit lah nak sebut kan. Parit kecil, buah punya air, tali ayur, parit nampak kotor sikit kan. Maksudnya aliran air kecil lah. Tali air lah kecil je, kita kata tak sampai dua kolah pun. Dia punya jeriah, istilah jeriah tu. Bila sebut warit ni, dia ada masalah jeriah. Maksud air mengalir kan. Jadi bila air mengalir, katalah jatuh satu najis kat situ. Jadi yang tak jadi masalah macam mana? Yang warid tu tak jadi masalah. Pasal dia warid, dia datang. Yang warid tak masalah. Bila dah bertemu dengan najis, yang ni bukan warid. Bila bertemu dengan najis, yang ni mulaqah najis. Ni tak panggil warid. Warid yang datang atas najis. Itu warid. Kalau bertemu dengan najis, dah mulaqah lah. Bila dengan sebab bertemu bercampur, mukhalid lah mutaghayyir lah. Kalau air itu sikit, ni warid memang tak ada masalah. Warid ni tak ada masalah. Selagi dia warid, selagi tak kena hukum mutlak lah, air yang datang tu. Bila kena ni kena tengok lah tafsir dia tu, berubah mutaghayyir tak mutaghayyir apa. Kalau tempat ni najis hukmi, dia akan memustakmalkan tempat ni. Kalau dia muntah najis, dia najis lah. Kalau sikit,
yang kalau saya sebut misal Allah sungai itu semalam kalau kita sebut air goreng pisang tu sangkut air ni jalan mula sangkut najis ni najis sepanjang sungai walaupun 1,000 kilometer jika saiz dia besar tu pasal najis tu duduk di tempat air sikit. Jadi asal nak faham warid tu kalau air sikit dia warid tak apa. Semalam pun kita sebut wuduk macam mana cebok kan, jangan celup ada masalah. Kaedah yang mudah saya ada sebut iaitu isi dalam botol, biar walaupun kita cucuk jarum sini situ cucuk, kalau kita tutup atas dia cucuk jarum dia tak ni tu buka tudung tu sikit, bila angin masuk bawa air tu akan keluar kan. Walaupun aliran yang sangat kecil kan, jarum ni lubang je, tapi dia warid. Dia warid kuat tu. Yang mana yang kuat? Yang warid tu kuat. Bukan yang jatuh tu. Bukan yang jatuh tu. Yang jatuh tu mutan najis lah. Mustakmal lah. Kalau ni bukan basuhan wajib apa, bukan najis, mutlak lah. Bila yang warid ni memang dia lah yang suci. Dia, kita cerita ni sana suci lah kan. Warid tak ada masalah. Taklah bila warid ni, air warid datang, kita basuh ni kena najis, katalah ada najis, dia berjangkit pergi kat warid sana. Tak ada lainnya tu. Yang tu maksud qalilul ma' selama-lama dia tak warid. Warid memang warid, dia tak jadi jandis dengan sebab bertemu najis ni. Pasal dia datang ke atas najis. Itu adalah yang tu yang nak hukum warid layan jusur. Tapi bila dah bertemu najis, kita buat misalnya dalam bekas ada ikan, ada daging. Warid macam ni. Tadah bekas. Macam? Bukan najis lah. Ni ada najis. Ni dah bertakung air sikit. Bukan najis lah. Ini, kalau katalah dia najis hukumi, katalah satu tempat yang macam kita cuci najis kat lantai pun, cuci buang air apa semua tak ada. Okey, ni air warid datang. Tapi tuang. Nak pergi faham warid tu. Tuang. Warid memang tak ada masalah. Taklah bila galing kan situ, maka najis tu berjangkit naik atas. Tak ada. Dia tak boleh itu. Bukan macam tu. Bila tuang, okey, kalau tempat tu ada air kencing, hukum najis lah. Kalau tempat tu air najis semua dah dihilangkan, tuang, itu kita bicara itu, itu mustakmal lah. Mustakmal lah. Lalunya kesalahan faham warid tu satu adalah masalah tahu mana, masalah orang faham air yang takung selepas warid tu. Situ lah. Sebab ada orang urai mesin basuh. Mesin basuh masalah. Masalah ni lah. Memanglah air warid. Kebanyakan mesin basuh saya tak biasa lagi dengan mak. Mesin basuh daripada bawah kan. Mesin basuh semua air datang atas. Atas tepi. Atas ada, tepi ada. Selalunya kat kepala tu lah kan. Tepi bawah ni. Tengok saya tengok lagi. Jamban ada bawah. Nak basuh tahi tu. Daripada bawah kan. Kat Malaysia tak ada jamban tu. Kalau orang pergi international punya, buka tu. Kalau orang tak biasa mana paip. Ada paip buka. Buka daripada bawah tu. Kena kat mana tu? Indonesia. Ingat eh. Tak masuk tandas tak tu lah. Saya kena tu kat Jakarta. Dia kata tinggal tu Jakarta. Saya nak transit. Dekat tu tu. Sebelah KSCC yang central tu. Mall tu. Tengah air pun tak ada. Tisu je. Situ warid tu. Situ warid sikit daripada bawah habis. Situ yang saya masuk tu. Saya sebut warid tu. Warid tu pun kalau saya lah dalam prinsip tandas kan. Kita buat air. Ni air daripada bawah ni. Bila bawah, kita basuh kan. Faham basuh tu, yang kita basuh bila kena air dia tentu jatuh kan, dia kena jatuh. Jadi yang tembak tu memang yang warid lah, yang warid. Tapi bila dia jatuh, dia dan juga bertemu warid tu dulu. Ya, kadang masalah tu dia istilah macam air macam ni, ni najis, ni najis, air warid macam ni.
Ah, yang datang tu tak apa, tapi bila jatuh balik timpa di atas warik tu. Jadi kena betul-betul atas tu suci, barulah jatuh ni dia akan menyebabkan suci. Jadi dia tak apa cerdik juga kalau warik daripada bawah. Kalau basuh najis macam tu lah kan, dia warik macam ni, sedap atas juga. Sikit pun tak ada masalah. Kalau bawah sikit, tambah pula sikit kecil, sikit kita basuh, jatuh tu. Bila dia jatuh, dia akan bertemu dengan warik yang sikit tu, dia silap mengalahkan yang warik datang. Pasal warik tu dah bertembung, sebelum dia nak naik atas, dia dah bertembung dengan hakun tanajih dia datang yang jatuh timpa dia balik. Dia bertembung belaga tu. Lepas tu warik dia pada bawah tu macam tak berapa praktikal. Ada tempat bila masa panjang tak ada masalah, tapi kalau masa yang pendek dia tak praktikal untuk menyuci. Apa saya nak sebut asal mesin basuh tu, asal ada orang sebut mesin basuh. Hari tu semalam pun saya ada sebut macam ni, ada orang faham macam ni. Buka air paip, yang ni baju kita kena najis. Kita cerita najis kan ni, najis. Najis, kita cuci tu kata dia, maka air basuhan najis, dia kata adalah mustakmal. Itu tak faham. Salah. Dan ramai orang sebut, bila sebut warik ni, dia sebut macam ni. Kolah kecil. Kolah tu kan dua kolah lah, kolah kan. Takungan air tu berbaldi. Untuk buka peli warid untuk cedok je. Apa masuk dalam tu tak ada masalah. Siapa? Air warid. Ha, tak betul. Yang warid tu, yang tu warid. Yang dalam baldi tu, tu bukan warid. Ha, tu? Itu jamin. Air takung. Takung. Yang warid datang, air warid tu tak ada masalah. Bila bertakung, banyak ke sikit? Tak cukup dua kolah. Jadi jika ada najis kat situ, masalah lah. Masalah lah. Ada orang faham, dia kata bila mesin basuh, tak ada masalah dah mesin basuh ni. Pasal apa? Pasal air mesin basuh ni, semua warid. Katanya. Semua datang daripada atas. Dan ada pula isyarah, warid mesin basuh ni, tak kira atas ke bawah ke, kiri ke kanan ke, tak ada. Ada warid ni, suci. Ayat tu betul tak mana? Warid tu memang suci ni. Air warid ni najis. Air warid. Ha. Warid tu datang daripada sini. Itu contoh sungai ni. Selagi dia warid, najis daripada bawah ni, dia tak akan naik kepada al-warid. Ni tak boleh pergi. Ni tak boleh pergi. Pasal dia kuat. Dia ada pressure kan. Dia tolak. Dia datang ke atas. Munasabahnya selalu atas lah. Graviti ke bawah. Bila bawah, warid tu memang tak ada masalah. Warid tu tak ada masalah. Tapi bila bertembung, situ ada kan jadi masalah dia. Jadi asal nak sebut, ada orang kata macam tu, dia kata mesin basuh ni, semua air mesin basuh warid. Jadi, mesin basuh ni memang suci, kata dia. Memang suci pasal apa? Air mesin basuh semua warid. Memanglah air mesin basuh warid. Tapi, dalam mesin basuh tu, takong. Ha, itu masalah dia. Satu saya ada sebut bahawa mesin basuh itu, kita kena jadi programmer untuk program kan mesin basuh tu supaya tepat keadaan syarak dari segi dia warid dan dia menyuci apa yang dalam tu. Ni sebab bertakung apa nyinyi sabun apa saya tak sebut lah tu. Cuma bila dia last final rinse. Rinse apa? Rinse ke rinse? Sebut je lah kita tak ada yang putih. Bila asal yang akhir tu buat macam mana? Lubang air tu keluar, mesin basuh ni air datang. Ha, dia pusing. Memang air bukan keluar air super power punya kan. Kerana pressure pun tak kuat. Seluruh air keluar pun meleleh. Tapi bagi mesin basuh dia punya, kalau yang full automatic tu bagi dia pusing. Air keluar ni tepi tu, sama ada buat air saluran tepi lebar macam tu ke, macam tu ke, pandai-pandai lah reka lah kan. Kita lah kena reka tu. Main pada Jepun, otor lah sikit. Jadi kalau kita berjalan-jalan jadi programmer, programkan lah mesin tu supaya nanti lubang air tu dibuka, mesin tu jurus sebelum dia nak spin. Buat apa tu? Bilas. Sebelum nak bilas ni, bagi dia spring dulu, keliling dulu. Pasal apa? Lantai pula. Dinding-dinding ni kan bercampur dengan air bertakung tadi. Kalau tak ada najis sekalipun, pasal yang ada kat baju kita ni busuk je. Bukan najis pun. Putu bau sabun. Jadi bersih kan. Nanti ada salah satu penyembur dalam mesin basuh tu ialah yang dia akan spray untuk menyucikan dinding-dinding tu dulu.
Saya bagi contoh ni, saya taklah jadi programmer kan, tapi itu cadangan nak buat. Apa tu? Berhenti hat tu, jalan pusing. Lubang jangan bertakung. Buka lubang tu. Selalunya bila isi air, lubang bawah tutup. Saya tahulah saya pakai mesin basuh lah. Dulu saya pakai mesin basuh yang barunya, yang inverter ni tu. Saya tengok dia mula proses pun tu. Dulu selalu beli mesin bodoh je ni. Bila pakai yang full automaticnya, tambah yang terkini, yang inverter lah apa, jimat elektrik tu, tuan. Dia punya sistem tu. Dia punya sistem dia buat tu. Tapi bila tengok bila air ada, dia tutup lubang. Masalah tutup lubang tu lah. Warit tu tak ada masalah. Yang masalah apa? Takung. Sebab takung. Ada mesin basuh takung yang dua logo lah ada. Tak tahu, pergi sukat lah. Sukat lah kan. Pergi sukat lah. Masih tu. Jadi, situlah masalah dia. Ada orang syarahan dalam bab-bab yang tu dia di kantor situ. Satu kalau ada orang macam tu, tanya dia masalah parit dia senang. Parit, air lalu. Itulah kita baling najis, sangkut najis tu. Ini warit kan? Warit kan? Mana yang najis, mana yang suci? Atas dia syarah air warit dengan mesin basuh tu. Dia kata yang bawah tu semua suci. Kata apa? Air warit macam ni. Air warit memang tak ada masalah. Yang warit tu memang tak ada masalah. Tapi bila dah bertakung, situ masalah. Jadi bagi dia jawab soalan air sungai tu. Air sungai, sungai kecil. Air parit, baling najis, najis duduk situ. Mana suci? Mana najis? Sebut tak? Yang tak jadi najis apa? Al-warit yang sebelah sana. Yang bertemu ni, mutan najis. Yang lepas daripada ni, ni cerita najis berhenti ni. Najis lah. Lalu yang najis. Kalau panjang dia 1,000 kilometer, selagi saiz parit tu besar tu, semua mutan najis. Yang kita sebut semalam, selagi tak dilebarkan dia punya tebing ataupun di dalam kan, kedalaman dia, nanti jiriah dia tu ada, ada dua kelah. Yang ni kesilapan orang kata mesin basuh bila dah warit, air datang pada atas, bawah tu apa pun tak apa. Pasal air warit. Dia boleh macam ni ke? Bagi contoh gambaran tu macam longkang kecil masuk longkang besar kan. Macam longkang kecil. Kita mutan najis semua tu masuk longkang besar, mengalir besar tu. Masuk dalam sungai yang besar kan, longkang. Sungai besar. Sungai besar. Dia air mutlak lah semua. Bila air besar, islaku sirah dia banyak kan. Jadi tu pun selama-lama bukan daripada air. Kalau air mutan najis kata najis ketul, tapi hukum dia mutan najis kan. Ni parit kecil, bila dia masuk parit besar ataupun sungai besar, jiriah dia akan besar. Di situlah akan jadi pemurnian dia. Istilah pemurnian maksudnya mutlak air tu. Tapi selagi dia kecil, nanti yang memang teka-teki dalam kitab, air kata dia 1,000,000 kolah. Juta kolah yang tiba jumlah air yang ada dalam dia kan. Jatuh najis dalam dia. Tapi semua najis. Masalah macam mana tu? Masalah tu lah. Maksudnya air yang mengalir, aliran dia, jiriah dia kecil, jatuh najis. Selepas daripada tempat jatuh najis tu, semua muntah najis. Sekalipun jika dia punya jiriah kecil, sekalipun panjang dia 1,000 kilometer dan jumlah dia tu berjuta-juta kolah sekalipun. Jika masih saiz dia macam tu, maksudnya apa? Dia maurud, dia kewarit. Kalau yang juta kolah pun akan jadi najis. Kalau dia punya saiz jiriah macam tu, mesin basuh, apa-apa je. Dia kena jiriah ni, dia tak ada ukur panjang, panjang jiriah tu. Tapi dia ukur dia punya lebar macam ni. Ya, keadaan jiriah kena kira lebar. Lebar dan dalam. Maksudnya tu yang kata, kena kira square dia dan cube. Square cube dia. Tak pun cintu kot bahasa orang putih saya. Yang tu lah. Dia longkang tu kira selagi dia tak apa. Tak bertemu pang longkang besar. Kalau ada najis ni masalah lah. Longkang pun dah cukup luar lah. Longkang bawah ni pun malah kecil je kan, walaupun panjang tu sampai. Melainkan longkang tu kita kepung ni, kepung sini. Air warit kepung. Bila kepung dia bertakung. Macam tu bila bertakung, kalau warit, dia hukum warit lah. Dia hukum warit. Melainkan bila kepung,
Ah, dia jadi besar, banyak, tinggi. Tinggi, jadi empang. Bila empang, dia jadi bertekung. Jadi maksudnya, dia istilahnya dah macam dah dilebarkan dan dah ditinggikan kedalaman dia, pasal bila kita empang tinggi, air dia makin banyak. Ha, kita telah membesarkan jeriah dia, istilahnya itu. Bila kita empang, kita membesarkan jeriah dia. Dia tinggi. Dia akan melebar. Ha, kan? Tebing tinggi lagi. Lebar. Ha, dia istilahnya melebarkan tebing dia. Square, cube dia tu. Ha, itu yang kena nak kira satu jeriah. Satu jeriah. Satu keadaan air memang warid tu tak ada masalah. Warid tak ada masalah. Itu kalau satu batang pipe kan. Satu pipe panjang batang pipe tu. Jadi kalau isi padu tu cukup 216 liter tu kan. Kiranya dia cukup ke dua kolah tu. Jadi kalau dia bukan warid pun, dia memang bertakung dalam tu. Bertakung dalam tu. Dia tak mengalir lah, maksudnya dia dalam tu. Kalau dia mengalir tu, kalau nanti lah kan. Sebab dia punya lebar tu, kedalaman dia tu. Ya. Cuma bila dalam paip ni, orang tak panggil takung. Katalah, paip tu satu kan. Ataupun kecil ke apa, panjang tu. Itu masuk rajis lah ni. Jumlah dia ada dua kolah. Dia macam ukur silinder tu macam mana? Dia hukum memang silinder. Seingat dia tak dapat hukum air majmuk. Air macam takung dalam bekas yang banyak. Pasal bila dia sikit tu, dia istilahnya dia jadi lemah dengan sebab dia sedikit tu. Dia jadi kuat jika dia warid. Bila dia tak warid, dia bertakung, dia lemah. Ada macam konsep Ustaz kata yang kolah. Kalau tepuk air tu, dia boleh bergerak macam tu je. Air tu boleh. Ha. Ada berhubung dua kolah tu. Sini satu kolah, ni satu kolah. Tu ambil satu pack kecil sambung. Dia tak jadi jumlah dia dua kolah. Sehingga dalam kitab, kalau kitab-kitab yang bahas furuk yang ada, Baru Mahzi pun ada, tak silap ya, masalah tu. Ni satu kolah, ni satu kolah. Lepas tu tebuk bawah lubang paip, hubungkan kolah ni dengan kolah ni. Memang bila isi air dia akan masuk. Tapi adakah dengan hubung paip kecil itu menyebabkan jadi ukur dua kolah? Maksudnya satu kolah, ni satu kolah. Ini bukan satu kolah tu nama kolah. Maksudnya kapasiti dia tu satu kolah. Adakah hubung? Tak. Pasal hubungan dengan benda kecil macam tu, gerak sini tak menggerakkan sana. Dia tak berhubung dari sudut mutlak, tapi dia akan berhubung dari segi najis. Kalau dua kolah ni ada paip kecil, yang ni katalah jadi najis, yang ni najis, yang ni najis sekali. Lepas tu kalau faham paip tu, paip tu kecil, panjang, najis sini je lah, najis semua. Jadi macam mana tak nak bagi najis ni, bila katalah nak jatuh najis sini, tiup, bagi dia warid. Jatuh najis, betul tak? Ha, tak najis sebelah sana. Kalau dia duduk, stay bertakung, dia jadi lemah. Pasal dia tak duduk dalam satu bekas. Ha. Satu, nak jadi air warid ni mesti warid betul. Juga faham masalah warid tu. Macam-macam, tak tahu saya ngaji kalau dengan faham-faham apa guru duk syarah apa. Dengan misal-misal dia beri, dah ada benda yang dia duk bangkang tu. Kita tengok zaman sekarang ada orang faham. Macam banyak-banyak ada beberapa perkara yang nampak je faham. Tapi ada benda dia tak faham. Ini kita sebut misal basuh tak? Ni orang wuduk macam pergi Mekah tu. Dia wuduk macam mana? Dia spray. Air banyak tu tak dipanggil air warid. Memang datang kan. Tapi datang macam tu, yang tu dipanggil rosh. Mersus. Dia percik. Air renjis. Kalau nak buat wuduk, bukan pulas kepala dia tu. Bagi hak tembak jatuh tu. Ha, yang tu boleh buat wuduk. Dan, ataupun keedah dia, ambil tangan, dadah. Ha, tu boleh. Pasal dia banyak, dia banyak. Tapi kalau tak boleh. Pasal yang datang tu lemah. Yang datang tu lemah. Mesti dia ada nak dia jadi nama warid tu, dia ada kekuatan kuwatul ma. Antara kuwatul ma, dia tak boleh rush, tak boleh dengan renjis. Dia mesti istilahnya kuat daripada tu, bukan renjis. Satu yang saya sebut tukar kepala tu, bukan keadaan ambil uduk renjis-renjis, tapi tembak.
Bila tembak kena jatuh kan. Kalau renjis tak jatuh. Jadi nak wuduk bukan kaedah renjis. Kaedah dia tukar bagi hak tajam, tembak. Kata kan. Tembak. Dia kata. Yang lebih praktikal kumpul dululah. Betul. Baru betul dari segi kaifiat, kaifiat yang dalam fik ni kadang ada bab yang salah tu tentang kaifiat tu. Kaifiat. Memang jadi sah tak sah pun masalah kaifiat. Nak basuh ikan air sikit. Bukan bubuh dalam bekas masukkan ikan dalam air. Kerana nak basuh ikan. Tapi kena buka air sikit, ikan air sikit tu datang atas ikan. Ha, tu pun warid tu ada masalah. Jadi ikan air tu lalu atas dia, yang bawah takut ni. Bila najis, najis lah. Mesti masuk situ lah. Itu lah. Cuma bila tak ada benda najis, tak ada masalah. Tapi bila ada najis, dia akan membawa, mengundang bermacam-macam masalah. Macam anak kadang pakai pampers, tapi kadang tembus berak dia. Ada leaking juga daripada pampers dia, kena seluar, tak basuh dulu. Campak je. Mula campak dalam mesin basuh tu, daripada hari mula tu. Kalau tak diulah dengan betul, sampai bila-bila selagi mesin basuh tu tak rosak, lagi tu duduk najis. Oh. Itu yang nanya. Nanya. Masalah air. Dan tu pun ada satu lagi. Ada orang tanya, ustaz bukan maaf ke pasal masalah ni rumit ustaz? Tak faham. Banyak benda rumit lain lagi tu. Kau boleh faham. Yang ni kenapa tak pergi belajar faham? Macam tak ada kena-mengena dengan kau je. Sedangkan fardu ain. Tukut. Kalau maaf pun masuk dalam kitab Fiqh, masalah-masalah macam ni yang memang fardu ain kita kena ambil tahu, ambil berat. Jika mu'alaf, mu'alaf ke? Baru masuk Islam. Yang kedua, dia jauh daripada orang yang tahu hukum ni. Jauh ke? Atau orang tak tahu ke? Dia bukan masalah tak tahu. Tak nak pergi ambil tahu. Itu kot. Sekali lalu. Itu pun ada tempat-tempat yang sikit tak faham tu. Warid-warid tu. Warid tu. Baik, aisulam yakun waridan biwusuli najisin ilaihi, dengan sampainya najis ilaihi kepadanya, kepada warid. Al-warid memang tak ada masalah. Cuma bagi faham al-warid tu yang tak ada masalah. Maka al-warid yang datang. Yang datang tu tak ada. Yang telah terdatang najis, yang tu lain cerita. Bi wusulin najisin ilahi yura bil basaril mu'tadili ghayra mafuin anhu fil ma. Walau mafuan anhu fis salah. Dengan wusulnya najis ilahi, najis ni najis mana? Yura bil basari. Yang jumlah tu jadi najis. Najis yang boleh dilihat bil basar dengan penglihatan al-mu'tadili yang pertengahan. Maksudnya ain najis yang nampak, ain maujud najis tu. Najis tu memang boleh nampak, boleh dikesan dengan mata kasar. Itu bahasa kita lah. Jadi kalau warid datang atas najis, dan najis boleh dikesan dengan mata kasar, ghayra ma'fuin anhu, dan najis ni ghayri ma'fuin anhu, yang tu tak boleh usul najis, yang tak dimaafkan daripadanya. Tak maaf fil mak, dalam bab air. Bila tak maaf dalam bab air, maksudnya dia menajiskan air lah. Warid tu tak jadi masalah. Nak sebab itu. Contoh macam mana nak dah faham warid tu kan. Allah SWT. Kita tujuan nak bagi contoh ni, nak bagi faham warid. Mana warid tu? Segatu satu gelas air. Buat untuk misalnya, satu gelas air. Air ni adalah telah najis. Bola kata, kita potong ni terluka, darah masuk dalam air. Jadi air ni bukan najis lah. Okay. Kalau kita ambil satu batang paip kecil, bukan paip air paip kan? Batang paip kecil, ada air dalam dia. Kita letak kat lantai tu, tapi jangan bagi air tu keluar. Salurkan masuk dalam. Ke
kepala dia sebelah tu masuk sini. Soal, apa jadi ke air yang dalam getah? Ni bukan kita buka paip. Saya bukan tanya air buka paip ni. Air yang ada dalam paip pun kita celup dalam kolam yang atau kolam yang darah. Apa hukum air tu? Macam straw kan? Haa, straw, okey boleh. Straw, kita tutup air tu. Kita tak warit, kita tak lepas celup dalam air tu. Apa jadi air dalam straw? Kita nak faham warit tu. Bila kita tak, kalau kita lepas, ah, dia jadi warit. Kalau kita tutup, dia tak warit. Bila tak warit, letak je situ, najis dalam tu naik atas. Tapi bila warit, dia tak naik atas. Tiang, kalau dalam kolam ada najis, buka paip kecil je, tapi dia warit. Dengan bubuh kolam najis itu, air itu jatuh, hukum najis itu tak naik atas. Pasal dia warit. Satu, kalau kita sebut bekas panjang, takungan tu tak ada kolah kolil, jatuh najis sini sampai sana najis. Macam mana tak nak bagi najis? Warit kan dia, condong. Air tu turun, dia jatuh najis. Warit tak ada masalah. Itu nak faham warit tu. Situ nak faham warit tu. Sebab bila warit ni, dia ada istilah al-jari, benda yang mengalir. Air datang atas dia. Satu, selalu orang salah faham tu lah. Buka paip, ada baldi. Saya menyebutkan laman mengajar ni, ramai orang tanya tu. Ramai ustaz kata, kalau baldi tu kat bawah takung, cara nak bagi jadi air mutlak, senang je, buka paip. Buka paip, cedok je bawah. Pasal apa? Air tu mengalir. Yang mengalir turun tu. Yang dalam baldi tu bertakung, mana lah mengalir. Tu kita angkat. Tak, dia bertakung dulu, bukan mengalir. Nak jadi mengalir macam ni. Buka, bor dalam baldi. Daripada baldi tu turun, tu mengalir. Tu mengalir. Tu mengalir. Kalau bor dalam baldi bertakung, tu bertakung. Jadi kalau kata ada najis masuk dalam tu, maksudnya yang ni warid, memang tak ada masalah. Yang tu ada najis masuk dalam air bertakung, tak cukup 2 gelah. Tu datang, memang datang. Tapi datang tu, kapasiti dia tak cukup 2 gelah lagi. Datang tu pun ramai orang silap faham. Bukan sikit lah, ramai lah. Tengok, ramai lah. Ramai. Berarti dia kena timbang elok-elok dengar tu, orang tak boleh faham. Bahasa kitab memang betul dia sebut. Memang dia sebut al-warid tu memang tak ada masalah. Jadi kita nak bicara ni, warid tu datang atas najis. Najis yang memang hukum najis betul lah. Maksudnya najis yang memang mata boleh lihat. Najis pun najis yang tak dimaafkan daripadanya dalam bab air. Jadi yang warid tu memang tak ada masalah. Siap. Sekali lagi sebut, yang warid tu yang tak ada masalah. Yang maurud tu bila datang di jumlah-jumlah dia bertakung, dia akan hukum bertakung lah. Hukum bertakung lah. Itu bukan warid, itu maurud. Apa dia? Walau ma'fuan anhu fi salati. Sekalipun kata dia dimaafkan anhu daripadanya, daripada najis tersebut, fi salati, dalam bab solat. Najis yang dimaafkan dalam bab solat, tapi ghairu ma'fuin anhu fil ba', tak dimaafkan dalam bab air. Ada warid datang pada najis ni, al-warid tu tak ada masalah. Cerita asal ayat dari situ. Cuma ayat dia melirik macam ni lah kan. Asal dia lucu, tengok sekali lagi. Haisul wayanjusu qalilul ma' wa huwa madun nakulatain. Haisul lam yakun waridan. Dia warid-warid layanjusu. Tak kena. Tak alu lagi. Qalilul ma' yanjusu qalilul ma' yanjusu qalilul ma' bi wusuli najisin ilaihi. Ha, tu. Jadi taluk bi wusul tu dekat wayan jusu.
Yanjusu qalilul ma' bi wusuli najisin ilahi. Air sikit ada najis masuk dalam dia, najis pula yura bil basar mutadil, najis pula ghairu ma'fuin anhu fil ma'. Walau ma'fuan anhu fi solah, sekalipun dimaafkan daripadanya fi solah. Najis tu maaf dalam bab solat, tapi tak maaf dalam bab air. Air sikit walaupun maaf dalam bab solat, tapi bila najis tu tak maaf dalam bab air, air tu jadi najis. Ha, tu maksud dia. Kena baca, kena baca lagi betul, takluk lagi kena. Jadi perkataan maafuan apa tu dia kait. Jadi warid tu disebut tantu je, tang lam yaku waridan disebut situ je. Ha, baca sekali lagi tak? Kau tak lagi dengar faham lah tuan, baca tu hurai tak erti. Wayan jusu qalilul ma. Okey, apa dia qalilul ma? Wa huwa maduna kullatain. Jadan jadi jen najis pun malam haitsu lam yakun waridan. Siap. Habis itu. Kemudian wayan jusu qalilul ma tadi macam mana boleh yan jusu? Air sikit ni macam mana boleh jadi najis? Jadi najis bi wusuli najisin ilahi. Najis mana yang usul? Yura bil basaril mu'tadili. Najis mana yang masuk? Ghairi ma'fuin anhu. Ghairi ma'fu fil ma' walau ma'fuan anhu fi solah. Macam mana nak faham masalah? Ada najis yang dia dua level ni. Apa dia? Bab solat maaf, bab air tak maaf. Bila tak maaf dalam bab air walaupun maaf bab solat, bila najis ni masuk dalam air sikit, dia akan menajiskan air sikit tu. Okey. Katalah ada tak jerawat tu. Jerawatlah senang. Kita picit. Itu. Itu senang. Ataupun jerawat kita dah picit dah. Lepas tu. Ha ni. Darah lekat. Sikit je pun. Dobik sikit ni, sikit lah. Kalau besar butang ni kecil tak? Sikit ke besar? So? Sikit lah. Kalau besar biji mata, besar kan? Besar ni? Bapak besar. Anak kecil sikit lah. Kita cerita kecil lah jerawat kan? Tu pun janganlah 4 biji jerawat. Janganlah tak sebut 4 biji jerawat kan? Sikit. Okey. Sikit tu, kita pun nak basuh. Semayang tak basuh, tak apa. Pasal apa? Darah tu ma'fu'un anhu fi solah. Okey. Tapi dalam bab air, dia ghairu ma'fu'un anhu fil ma'. Macam mana ghairu ma'fu'un fil ma'? Air tu sikit. Ni pakaian kita yang kotor ni, ambil celup. Katalah kain tu, kain kita kena darah tu sikit. Air dan cawan ataupun dalam bekas sikit. Celup. Tak basuh tak apa. Ma'fu'un fi solah. Tapi bila masuk air, ghairu ma'fuin ghairu ma'fuin anhu filma. Air sikit dia tak warik ni, kena je najis, air dia mutan najis. Tu dia kait malam yang kewaridan, selama-lama bukan warik. Tapi kalau warik tak apa, air dalam botol, cucuk lubang jarum, buka tudung dia sikit, dia akan keluar sikit, kecil je. Air dia kecil. Warid. Yang tak masalah kan warid. Jadi taklah air ni berjangkit, naik anak motor lo semua jadi najis. Tak. Malam pun waridan. Tapi kalau aliran ada batang payut tu kita belah dua, panjang tu, dia bukan warid, dia bertakung. Ni. Ma'fuun fi solah. Pasal sikit. Ghairu ma'fuun fil ma'. Celup. Jangan. Najis semua. Pasal apa? Lam yakun waridan. Itu tempat-tempat nak faham. Kalau macam pakaian ni, guna je pakaian tu untuk solat lain, sah tak basuh? Mana? Raja sikit je dia. Haa. Guna untuk solat lain. Boleh? Boleh. Kalau darah sikit yang makfu, tak ada masalah pakai solat lain ke, fardu lain ke. Tak payah basuh. Kalau terkena air hujan ke, terkena pecik air lain. Dia ada dobit situ.
Pasal bila terkena air lain, ada benda ajnabi, air tanah najis, dia akan jadi banyak. Tengok banyak mana yang kena. Kalau katalah hujan lebat juga kan, najis memang asal sikit je. Orang lenjun sini, dah kena sini, dia kembang tak? Dia macam COVID-19 lah, asal seorang. Habis merebak semua. Dia tengok. Dia akan membanyakkan najis. Pasal asal kat sini sikit kan, tapi bila kena air, dia kembang. Pasal air datang atas najis, dia akan memperbanyakkan najis. Banyak. Yang tu kena basuh. Tempat masalah dia kan? Masalah kat situ lah. Kalau terkena pecik air lain. Kena pecik air lain ataupun peluh sekali pun duit sekitar rasanya. Peluh sekali pun. Kalau pecik air wuduk kita ambil? Sama. Satu tempat tu dia kena jaga sikit situ lah. Dia maksudnya jangan ada benda ajnabi yang datang ke atas dia. Maksudnya dia akan memperbanyakkan kapasiti najis tu. Sama macam solat, kita buang bangkai nyamuk tak ada apa. Bangkai nyamuk, ya. Tapi bila berpeluh, bila berpeluh, tengok peluh banyak mana kan. Kalau peluh tu tak melengkau ke dia tak apa. Tapi bila peluh basah tu dia meleleh pula rata. Tu kalau ada bangkai yamuk tu maaf kan? Kalau bangkai yamuk tu ada? Bangkai tak yang maaf. Kena buang cepat lah. Pasal bangkai tak maaf dalam bab solat. Darah nanah sedikit dimaaf dalam bab solat. Bangkai tak maaf dalam bab solat. Jadi kita buang... bunuh yang buang cepat. Kalau dalam solat. Ha. Ya. Itu biarlah benda tu. Darah tu ataupun mafil jauh. Sedikit tu maafu lah. Dia berpindah ke tempat lain tak masalah tak? Maksud macam tu kan? Lepas tu kain kita ni kan? Kan bila kerja tu? Kita agak je tu. Okey. Darah kat sini pula. Maksudnya? Kalau sikit. Ya. Tapi dah kena kat kain pula. Jangan jumlah dia banyak. Katalah ini darah sikit, memang sikit ni. Kalau dia duduk situ je tak apa. Katalah memang dari situ dia tak mengalir. Tapi katalah kat sini kan, pam, satu tompok, dua tompok lah. Kesan itu ada lagi sikit, darah awak ada sikit, memang dia tak mengalir. Kena tempat lain pula, pam, dah tiga tompok. Jika tiga tompok tu jumlah jadi besar, nama dia banyak. Ikut yang paling kuat, darah kecil-kecil, kita intibar bukan intibar satu-satu, tapi intibar majmuk dia, kira impun. Macam kita tengok sebelah ayam najis tak? Impun bukan sikit, maaf kan? Intibar bukan hak sikit tu, intibar impun semua tu jadi banyak. Elok yang tukar lain lah kan. Tapi keedah dia macam tu. Jadi kalau ada darah sini, kita kopik ke pecah, contohlah apa, apa masalah ini taswir. Ni ke tangan tu, baju pula, tangan pula, ataupun sakit gonyoh pula, dia kan dia melebarkan lagi luas permukaan najis yang ada tu dengan sebab bergesik dan sebagainya. Kalau jumlah dia tu jadi banyak, tak maaf. Jangan diterbalik masalah darah. Kalau sedikit darah di pakaian, dia maaf pada bab solat. Tapi bila masuk dalam air, dia tak maaf dalam bab air. Bangkai binatang tak ada darah tu, dia maaf dalam bab air, tapi tak maaf dalam bab solat. Itu balik. Maksud tak maaf dalam bab air, air semut diving dalam tu mati, apa saja bahasa lawak bodoh itulah sikit kan. Mati dalam tu. Air tak berubah warna, tak ada apa-apa sebarang perubahan, dia masuk sendiri. Dia tak menajiskan air. Tapi bangkai tu, ambil buah dalam bukit. Buah contoh nak cerita buah dalam bukit tu, nak tunjukkan bangkai tu tu. Yang dia tak, dia dimaaf dalam bak air. Tapi bak solat tak sama yang. Dia kalau macam bak air tu kan, itu air sebuang tu dah semut. Semut tu mungkin dia dah, apa, dia masuk ke jenaga kan. Kita maaf, kita buang semua je lah kan. Ya. Ya. Minum itu kita pergi semayang. Betul? Mungkin najis dalam mulut kita. Tak. Sebab air baru tak ada salah. Dia bila buang bangkai, air itu hukum suci. Minum air itu bukan air muntah najis tu. Air suci lah. Bangkai itu yang tak boleh buat dalam solat. Bangkai itu yang tak boleh buat dalam solat. Sebab tu memang kalau disebab faham ni mahal tu. Berharga tu pasal
Dia dua bab yang berbeza. Sedikit darah yang dipakaian, dia maaf dalam bab solat tapi tak maaf dalam bab air. Selalu saya bagi contohnya ni. Jerawat, picit, pop, ada jerawat sini, darah, untuk ada kat pakaian, seketul katalah. Jumlah dia sikit, masih sikit. Semayang sah. Tapi kalau ada air milo, buah air milo, tak buat air biasa, picit. Maaf dalam bab solat tapi tak maaf dalam bab air, dia muntanajih kat air tu. Itu contoh mudah untuk faham tu. Bangkai, semut, lain, terbalik. Ini terbalik. Air, semut mati, maaf dalam bab air. Maaf tu, tak air tu tak jadi najis. Tapi janganlah telan semut. Semut kena buang. Maksud semut bangkai, tetap bangkai. Dia dimaaf dalam bab air tapi tak maaf dalam bab solat. Apa maksud tak maaf dalam bab solat? Solat bawa bangkai, walaupun satu bangkai semut, najis mayat lain. Bab-bab macam tu memang dia kena perhati. Dalam kitab memang ada. Kadang-kadang kau tahu tak ada pun. Bukan tak ada, kau tak faham. Kita saya dulu pun, sebelum main sini lah kan, yang Kuala Ulu ni, benda tu tahu. Tapi bahasa tu kita tak pernah dengar ada orang ajar sebut macam tu. Kita rasa macam faham. Tapi rupanya tak faham itu. Keluar ayat tu baru faham. Oh, baru faham. Clear kan? Clear macam mana? Maksudnya ada yang maaf dalam bab solat, ada yang maaf dalam bab air, tak maaf dalam bab solat. Yang tu yang kena berhati tu. Kena berhati tu. Satu di kitab pun disebut tu yang ghairu ma'fuwin anhu fil ma' walau ma'fuwan anhu fi salah. Yang dia sebut. Siap. Lagi ada sekitar tu. Kita warid apa tak asal fokus dia tak, tak warid tu lah. Ada soal. Kalau macam darah tu banyak tapi bukan perbuatan kita. Darah tu banyak bukan dengan perbuatan kita. Darah tu darah siapa? Kita sendiri. Darah kita lah. Dia macam apa, bisui ke apa? Dia dobit kalau darah tu banyak bukan dengan perbuatan kita dan berlaku pula dalam solat misalnya. Dalam solat. Maaf. Tengah semayang bisul kat lutut ke kat mana ke? Memang tak pecah lagi. Kat punggung kita pun lipat semayang, tak ada anggota kena lipat, otot tu akan jadi cekang lembut apa kan. Jadi kawan tu pun dah masak elok lah, elok duduk-duduk je meletup yang kat lutut tu puff. Sekali pun banyak bukan perbuatan kita, pergi kopek, pergi congkel apa, nisbah semayang tu sah. Nisbah semayang tu sah. Ada kisah Sayyidina Ali tu kan. Cabut dia punya panah tu masa time dia semayang. Maksudnya dia semayang tu dalam keadaan suci lah kan. Ya. Maksudnya panah tu duduk lekat suci lah, darah tak terkeluar lah sebab dia suci. Ya kan? Dan maksudnya dia dah suci, apa syarat kita mesti kena tanggung macam tu punya. Ihtimal macam tu punya. Dia bersih dah, tinggal nak panah yang duduk lekat tu. Jadi cabut bukan dia. Macam mana nak cabut? Aku semayang, cabut masa aku tengah semayang. Kisah dia macam tu lah kan. Ayat tu selalu nak cerita masalah macam mana hubungan dia dengan Allah Ta'ala waktu dia dalam semayang. Asalnya itu fiqah pun bagi betul eh. Yang sahabat lain cabut. Cuk. Kalau darah keluar kali pun bukan perbuatan dia. Tu fiqah boleh ambil faham tuan tangannya. Itu lah tempat dia satu-satu. Das kisah sahabat, asarul sahabah. Ni sebab semayang ni tak usah cerita lah macam mana. Dia boleh semayang kalau runtuh bangunan. Kenapa? Kita tidur, runtuh bangunan tak sedar. Oh. Itu menolak lagi. Apa cerita? Ini ke sana ni sahaja menyambi tu. Okey. Jadi kena tanggung situ lah. Jadi kalau banyak sekali pun, dia maafkan pasal dia bukan dengan perbuatan kita. Tapi kalau dia jadi banyak dengan sebab orang kita, katalah bisul kita picit, darah tak berhenti. Nak sembahyang, wajib bersihkan dia, balutkan dia sampai istilahnya jangan dia melomori jadi pakaian badan kita. Jangan cuai dalam bab balut. Itulah, kena darah pacat ke apa ke. Memang bukan perbuatan kita, tapi bila ada darah hak tu, kita bukan pula dalam solat wajib menyucikan dia dan berhentikan pengaliran darah tu. Jangan melomorkan pakaian dan badan kita.
Itu dulu. Hari ini kita pendek sikit. Pasal ada nak ambil kitab buat urusan sikit. Semalam ada live tu, takut tak nak balik. Tu pun kalau jadi pergi lagi. Jadi pergi. Malah nak jalan jauh jauh tu, nak pergi sekolah lain ni pergi. Itu dulu kita sambung nanti. Kagwairihi min ratbin wa ma'in wa in kasura. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta al-ardha bi rahmatika wa rahmatika bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikati al-muqarrabin salim tasliman ala jami'il anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah.